Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Ainis Gallery. Kali ini saya akan membuat puding biskuit lapis coklat. Puding ini sangat enak banget, teksturnya lembut dan penampilannya sangat cantik dan menarik banget. Nah, mau tahu cara buatnya dan bahannya apa saja? Simak videonya sampai selesai. Berikut cara membuatnya. Pertama-tama kita akan membuat puding coklatnya. Siapkan satu bungkus agar-agar plain. Tambahkan 100 gram gula pasir, 1 sendok makan tepung maizena, 3 sendok makan coklat bubuk, 700 ml susu cair. Susu cairnya saya masukkan sebagian dulu, kemudian saya aduk hingga tepungnya tidak ada lagi yang menggumpal. Setelah diaduk, masukkan semua sisa susunya. Tambahkan 1/4 sendok teh garam. Kemudian puding coklatnya kita akan masak. Kita masak pudingnya menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk. Masak pudingnya hingga mendidih dan meletup-letup. Jika sudah mendidih seperti ini, matikan api kompor, kemudian angkat dan kita akan tuang ke loyang. Setelah pudingnya sudah dituang semua ke loyang, kita biarkan pudingnya hingga set atau hingga setengah set. Selanjutnya, kita akan siapkan lapisan biskuitnya. Siapkan satu bungkus biskuit, saya pakai biskuit merek Mari seperti ini. Teman-teman boleh pakai biskuit merek lain ya. Biskuitnya kita remukkan kasar seperti ini. Biskuitnya jangan terlalu kecil remukannya ya, cukup di bagian 4 saja. Biskuitnya sudah boleh kita sisihkan dulu. Selanjutnya, siapkan 2 butir telur. Telurnya kita kocok lepas menggunakan garpu. Setelah dikocok, telurnya kita sisihkan dulu, kemudian siapkan panci. Lalu masukkan 1 bungkus agar-agar plain. Tambahkan 100 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 1/2 sendok teh pasta vanila, 700 ml susu cair. Selanjutnya, pudingnya kita akan masak. Kita masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk. Jika pudingnya sudah mulai agak panas, tambahkan 1 sendok makan margarin. Kemudian kita masak pudingnya hingga mendidih. Jika pudingnya sudah mendidih, kecilkan api kompornya, kemudian ambil telur yang sudah kita kocok lepas, ambil beberapa sendok sayur pudingnya, lalu kita campurkan ke telur, lalu kita aduk telurnya.
Kemudian kita masukkan telur ke puding. Lalu kita masak lagi hingga telurnya matang. Nah, kita masak sebentar saja agar telurnya tidak terlalu menggumpal. Jika telurnya sudah matang, matikan api kompornya. Kemudian masukkan biskuit yang sudah kita remukkan tadi. Kemudian aduk hingga biskuitnya tercampur dengan puding. Selanjutnya, puding biskuitnya kita akan tuang ke atas lapisan coklat. Nah, teman-teman bisa lihat ini teksturnya belum terlalu padat ya. Jika sudah terlalu padat, maka puding coklatnya ditusuk-tusuk dulu dengan garpu agar tidak terpisah pada saat dilepas dari loyang. Nah, ini kita tuang secara perlahan saja karena lapisan puding coklatnya belum terlalu padat. Setelah dituang, kita rapikan bagian permukaannya. Setelah permukaannya sudah rapi, pudingnya kita biarkan hingga set. Nah, ini pudingnya sudah set, selanjutnya saya akan keluarkan dari loyang. Pudingnya saya akan potong-potong agar teman-teman bisa lihat tekstur bagian tengahnya. Setelah dipotong-potong, hasilnya seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat motifnya kelihatan sangat cantik banget kan? Selain penampilannya yang cantik, tekstur pudingnya sangat lembut dan rasanya pun juga sangat enak banget. Apalagi jika disajikan dingin-dingin dari kulkas, rasanya insya Allah mantap banget. Puding biskuit lapis coklat ini bisa dijadikan sebagai ide jualan atau untuk sajian acara keluarga. Nah, itu tadi cara membuat puding biskuit lapis coklat. Cara membuatnya sangat mudah banget kan? Jika suka resepnya, silahkan di-share video ini agar teman-teman yang lain bisa tahu juga resepnya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai, semoga bermanfaat. Sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.